beli belanja 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 elit pas reng 100 lu semangat siap. Hey guys guys guys, kembali lagi di PUBG Mobile season 4. Udah season 4, akhirnya hari yang gue tunggu-tunggu sudah tiba. ID gue akhirnya sebentar lagi kembali, tapi ini belum balik nih, ini belum ID utama gue nih, belum ID sultan yang kalian tunggu-tunggu itu belum. Roll pas season 4 kita lihat dulu nih ya. Ini konsepnya salju-salju gitu. Jadi sebelum lanjut pastikan like dulu video ini sekarang juga, yang belum subscribe silahkan di subscribe, jangan lupa di klik tombol loncengnya biar dapat notifikasi siap gue upload video baru, apalagi kalau ID gue udah balik ya kan. Kalau udah balik nih kalian semua tuh ya langsung melihat crate-crate baru, apapun ada crate gue buka di ID lama gue. Ini kita cuma buka royal pass ya, gue mau kasih ke kalian ada apa aja sih di season 4 ini. Skin-skinnya ada yang bagus apa enggak kita bakal buka right now. Upgrade tuh elite royal pass, upgrade pass. Unlock tuh 100 reward, royal kira, unlock elite mission, gain langsung ya 1800 UC. Harusnya harganya 4500, ini jadi 1800, diskon 60%. Anaknya kan diskonan ya. Kita langsung beli, kita langsung belanjain coy. Oke siap ya. Spend 1800, oke. Free royal pass. Langsung ya, langsung kita buka coy. Set. Dapat apa ya? Kita lihat claim all langsung ya. Entar. Oh, kita collect all-nya langsung deh, kita collect all dulu deh. Collect all. Kibiu. Kibiunya dapat yang biru kita. Mantap coy, mantap coy. Next, ignore dulu. Ice princess. Wow. Oke. Oh, dapat. Wah, parasut coy, mantap. Dapat dance, dapat muka, bayangin. Matanya biru coy. Oh, mantap. Oke. Ini konsepnya benar-benar lagi biru. Jadi season 4 ini ya seasonnya gue ya. Full blue gitu, lagi biru semuanya. Ini gue banget nih. Tapi kita kan baru dalam, kita bikin langsung ke level 100. Langsung ya kita. Wah, lama juga ya. Oke, next. Jadi ID gue tuh baliknya ternyata tanggal 23, baliknya tanggal 23 November. Gue juga gak sabar sih sebenarnya pakai ID itu, bakal kayak nostalgia banget skin-skin gue ada di ID yang itu. Nostalgia banget, tanggal 23 November. Jadi nanti pas tanggal 23, semoga ada crate baru di tanggal 23 ya. Gue langsung buka crate atau apa-apa nanti nih. Makanya kalian harus tungguin ID gue balik ya. Yang kalian bilang ID Sultan itu enggak, bukan ID Sultan. ID Igoy ya, ID Igoy, Igoy itu Sultan. Gak usah pakai Sultan-Sultan lagi ya coy. Oke, ini langsung kita beli sebanyak 7300. Oh, UC gue kurang coy, kita beli dulu bentar ya. Oke, 7340, gue udah top up jadi 7345. Kita langsungnya beli. Langsung nih ya. Anjir, ini keren banget sih, parah. Beli langsung. Beli, belanja elite pass. Rank 100, lu semangat siap. Gue jadi bakal kasih lihat ke kalian dapat apa aja sih kalau kalian upgrade royal pass sampai 100. Kita set collect all dong ya guys. Wow, Roju set. Next. Oh, itu konsepnya ini ya, Roju tuh. Eh, lucu banget yang ini, bagus banget. Matte Bear set. Oh my god, oh my wah. Next. Wah. Oke. Wow, collect all ini enggak bisa di collect all ya. Redeem. Anjing, ini keren banget. Wah, alik bro. Ini bisa kita beli nih. Gak bisa ya? Bisa gak sih? Oh. Hah? Oh. Ya, oh itu. Ya. Wah, ini bagus banget sih. Bentar. Ini karya bagus nih, bagus. Enggak, ini biasa aja. Wow, mobilnya bagus banget coy. Wah, ini bagus banget guys. Tasnya bagus banget, sumpah. Demi apapun, ini bagus banget. Ini bagus. Mobilnya bagus. Wah, ini gue suka banget full blue gini. Enggak, ini enggak. Man, enggak sih, ini biasanya sebenarnya sih. Tasnya bagus banget. Tasnya parah, ini parah. Definisi parah nih, tasnya bagus banget. Kita harus buka. Tadar, gue nabung duit, kita buka ini ya coy. Wah, ini bagus banget. Ini pancinya sih nggak ada obat sih, maksimal pancinya. Parasut juga tak. Wah, gila coy. Ini karya juga bagus banget, anjay. Wah, anjay gurinjay. Oke, kita lihat inventory kita. Open. Inventory tadi dapet ya. Dapet topi. Dapet topi ini. Dapet masker ini ya. Dapet ini baju juga. Ini
Raja-raja ya, raja air nih. Raja es ya. Raja es coy. Ini apa ya dah? Baju enggak ada yang baru, sepatu enggak ada. Berarti ini di set semua ya. Mana tuh? Ini 1 2 3 sama mobil kayak gue dapet. Anjay, beruang ya konsepnya ya. Emang lagi konsep ini dia, konsepnya lagi di salju-salju gitu coy ya. Bagus banget nih. Senjata kita dapat AK, enggak akhirnya AK bukan. KBZ kita udah jadi KBZ, ini kerajaan coy. KBU kita jadi biru, ini gue suka banget sih. Pokoknya biru-biru gitu tuh senjata gue suka. UMP kita juga biru, oh my wah. Bagus banget anjay. Oh beruang ya. Ini juga dance, dapat dance apa nih? Anjay. Iya, ambe. Woi, makin bahaya ngedance-nya. Anjay. Oh, metal. Bagus. Sombong sih, sombong gitu ya. Bagus nih. Ini apa nih? Ya ini udah yang lama ini mah. Oh, cuma 2 dance ya. Ini kita dapat 10. Kita coba buka 10 kali. Dapat apa nih? Gak ada yang bagus anjay. Gak ada yang bagus apaan sih? Gak dikasih yang bagus gue sama sekali. Wah kelewatan. Oke kita bakal coba satu persatu. Skinnya yang ini dulu ya. Kita coba. Ini setnya bukan namanya kepala setau gue deh. Nah betul kan? Ini Rojo kita coba di. Seperti biasa kita main di training dulu. Oke. Ini kita ambil UMP kita ya. Sama Kibiu. Kibiu. Loh kok gak ada Kibiu? Kibiu sama UMP di sini. Hah? Kok gak ada? Oh ini UMP. Oke boy, ini karakter kita. Wah. Wow. Shit, keren banget guys. Parah. Biru gini. UMP kita mana UMP kita? UMP-nya kurang sih sebenarnya UMP-nya ya. Ya cuma not bad lah. Kibiu-nya sih bagus kalau ngepron, coba kita lihat. Tapi kebiasaan kalau PUBG itu warna merah ya, itu jadi lebih gampang dibunuh guys ya kalau warna merah, karena dia tuh nih kayak gini ya. Lihat ya. Tuh. Ini tuh kayak kelihatan banget tuh merah tuh. Tuh. Lihat kan? Merah tuh paling kelihatan di PUBG. Jadi ini bagus skin ya. Cuma not recommended ya. Oh, ini Kibiu bagus banget sih kalau UMP-nya jadi enggak hitam biasa. Ini jadi warnanya tuh cool gitu. Kalau yang oranye kan kelewatan tuh, oranye banget. Ini jadi cool gitu warnanya. Oke, kita masuk ke skin kita yang kedua, coy. Skin kita yang kedua itu ini. Ini enggak cocok pakai masker ini. Oh, rambut gua kebetulan. Aku enggak bisa. Oh, enggak bisa pakai ghost ya? Oh, untung kebetulan rambut gua warnanya putih ya, jadi cocok-cocok aja ya. Oke. Ternyata kayak gini doang bisanya. Ya coba lihat in game-nya kayak gimana nih kalau skin yang putih ini nih. Bagus sih tetep ya. Enggak ada yang jelek sih. Setiap update terlalu pas enggak ada jelek. Nah, ini menurut gua lebih woi, biasanya dong, bro. Ini menurut gua lebih cengli nih. Wah, cengli. Oh, ini bagus nih. Masih ada warna hitam ini. Tembakan lu biasa aja, bro. Tuh ya. Bagus nih. Gua suka sih yang ini. Sumpah. Masih kayak ada seksi-seksinya. Bagus sih ini, sumpah bagus ini mah. Wah, ini bakal gua pakai terus sih. Suka banget gua. Suka gua. Oke. Kita masuk skin kedua. Kalian juga komen di bawah ya. Kalian komen di bawah. Skin mana yang kalian suka dari season 4 ini di Royal Pass ini ya. Jadi kalian juga tahu nih ada apa aja di season 4 ini Royal Pass-nya. Yang terakhir ini. Ini yang terakhir. Oh. Sorry. Ternyata ini pasangannya ya, ternyata ya. Oh. Ya udahlah ya. Ternyata ini enggak pakai kepala, guys. Wah, ini si Alex ini dewa banget. Ini dewa banget. Kita coba sama KBZ ya kita coba ya. Soal gue KBZ itu juga. Ini dewa banget anjay. KBZ itu. Nah, ini KBZ kita. Udah. Pasti mau ditembakin gue nih. Gue kabur dulu. Oke. Wah, ini keren banget. Parah. Udah gak ada obat ini. Jangan ikutin gue, woy. Nah, udah. Nah, ini keren banget, guys. Oh, shit. Jadi kayak gak kelihatan orang, coy. Tuh. Oh, senjatanya bagus banget ini. Kalau first person. Oh,
banget sih ini. Parah, parah, parah. Coba kita naik rumput ya. Kalau di rumput ini kayak gimana? Kalau kita ngepron ya. Oh, masih oke, walaupun kelihatan ya. Cuma yang nggak sekelihatan ini sih kalau kita pakai merah sih. Oke, warna oranye masih oke lah. Kalau merah, ungu tuh parah. Warna bagus banget. Sumpah, ini lebih bagus dari yang putih. Cuma kalau yang putih lebih seksi, ini lebih jantan aja gitu kelihatannya. Tuh kayak hewan gitu kan. Parah. Parah sih ini. Ini bagus banget. Enggak. Yang bagus tuh nggak apa-apa. Dia berenang ya, beruang berenang coy ya. Yang bagus tuh nggak apa-apa. Senjatanya coy, emas gitu, kecil gitu lagi kebiu kan. Oh bagus banget. Ini menurut gue dari semua season 4 ini paling TOP BGT, paling top banget. Oke, kita ke lobby. Menurut gue season 4 tuh paling bagus dari semua season. Enggak, gue tetap pakai yang ini. Senjata kita pakai si GBZ nih. Wah anjay, ini udah. Ini banget ya, raja banget, kayak raja salju. Ada juga ratu salju ya. Raja di persaljuan itu ini nih kayaknya nih. Kepala suku ya lebih tepatnya. Wah ini gila banget sih. Oke. Semoga nanti pas ID gue udah balik, gue bakal kasih lihat ke kalian isi dari ini nih, dari crate ini ya. Semoga langsung gue buka, karena ini cuma gue mau kasih lihat isi dari season 4 ini Royal Pass apa aja. Gue mau lihat crate dulu deh, ada apa aja sih yang baru. Masih biasa aja, crate-nya gak ada yang baru ya. Apa nih? Salah. Wah ini si Alex sih, seksi banget. Tapi merah warnanya. Parah. Klasik crate. Rey Mysterio boy. Diskon ya. 40 jam doang ya. PUBG ini enggak. Ini yang baru ya. Wah, keren banget. Tapi warnanya merah. Gue suka banget yang ini. Ini seksi banget. Udah enggak ada yang baru lagi. Oke, guys. Sampai sini dulu videonya. Semoga langsung bisa gue buka crate yang ada di Royal Pass dan crate yang baru itu di ID gue ya kalau udah balik. Dia ditunggu aja pokoknya ya, buka-buka crate udah makanan sehari-hari kita ya. Dari awal channel ini ada gitu, gue udah buka crate di CSGO sebelum PUBG Mobile gue udah buka-buka crate di CSGO. Bukan karena gue bawa duit, emang gue kalau gue udah suka sama satu game kayak dulu gue tuh main CS, gue suka banget sama CSGO. Jadi ya gue kayak gitu. Nggak tahu ya, gue suka aja, bukan karena gue buang duit. Gue suka melihat karakter gue tuh bagus gitu. Oke guys, sampai sini dulu videonya. Kalau kalian suka aja, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan di share. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Thank you, bye-bye. Bye.